Halo bosku, jumpa lagi dengan Pak Latu TV ya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Di sini kita mau sharing buat yang mau menjadi reseller ya. Kenapa reseller? Karena mungkin dia belum siap mental dan sebagainya untuk membongkar bal ya. Karena kan kita tahu satu bal itu kan harganya lumayan. Terus kita bongkar isinya takut zonk. Bagaimana dengan rekan-rekan kita yang mungkin persiapannya kurang matang? Bisa menjadi reseller. Caranya bagaimana? Ngepix di lapak-lapak orang lain. Contohnya lapaknya di mana? Di lapak saya. Panglatu underscore Monja. Di mana itu? Di Shopee. Bisa ngepik sebanyak-banyaknya terserah ya. Buat dijual lagi. Mungkin dijual online juga bisa. Dijual posting IG, posting Facebook atau sebagainya juga bisa. Atau dijual di sekeliling tempat tinggal kita. Ya, jadi banyak rekan-rekan yang dia itu ngepik dulu. Mungkin 2 piece, 3 piece disesuaikan dengan dana kita. Setelah dia berkembang, baru dia ngambil bal. Setelah dia siap mental, langsung dia ngambil bal. Dan lapak-lapak juga kan bukan hanya Panglatu underscore Monja aja yang ada di Shopee. Banyak lapak-lapak lain untuk kita ngefix gitu. Nah, setelah menjadi kita sudah siap secara mental dan sudah hafal brand-brand, baru kita coba bongkar bal. Bisa beli bal ke saya? Bisa ya. Tanya ke saya, boleh. Jadi buat rekan-rekan yang di luar Pulau Jawa, kan pasti jauh tuh. Kalimantan, Sulawesi, Kupang, Papua, Sumatera, itu bisa nanti kita sharing kan. Saya mau balta seperti ini, nanti kita saya apa, langsung videokan, cocok, ambil, transaksi, baru barang dikirim. Nggak bisa COD ya, masa balta segede gajah itu di COD. Yang penting kenali aja siapa Akang itu, ya, Nyapang Latu ini siapa nih, benar nggak penipu bukan gitu bos ya. Nah, di ini semua ini biasa kita lakukan di Shopee bosku ya. Yang seperti-seperti ini mungkin kan ada rekan-rekan reseller dijual lagi itu. Bisa dijual lagi ya. Yang begini serut begini saya jual 100 di Shopee saya kalau saya yang live. Terus bisa kita up enggak? Bisa dijual 150 juga bisa ini. Atau dijual 130 bisa. Tapi kalau dijual 1 juta jangan ya. Enggak ada yang mau. Oke, oleh karena itu, salam sehat dan salam sukses Panglatu TV. Bye-bye.